Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan subscribe channel yang paling mantap ini kawan, YouTube MPS Sang Mayor Pemersatu. Baik, di sini ada pertanyaan dari adik kita Francis, ya Francis Coterano. Siap dan izin bertanya, saya sekarang umur 14 tahun, tinggi badan 172 cm, berat badan 58 kg, apa bisa termasuk ideal? Semoga dijawab pakai FVT, video FVT ya. Oke, baik kawan. Baik, sahabatku Francisco, ya Francisco Terano. Untuk mengukur badan ideal, apalagi sekarang masih umur 14 tahun, itu masih bisa naik bertambah tingginya ya. Kalau masih umur 14 tahun itu sampai 17 tahun. Nah, untuk mengukur berat badan ideal adalah untuk masuk TNI maupun Polri, itu tinggi badan dikurang 110 cm. Nah, kalau misalnya sekarang badan ideal kalau 172 cm, ya meter, maka berat badan idealnya kurang 110, berarti 62, berarti 62 kg. Nah, itu yang paling ideal. Kemudian batas toleransi ke bawah adalah dikurangi 5. Dikurangi 5 berarti 58 kg. Berarti sudah masuk. Itu batas toleransi bawah. Batas toleransi atas itu ditambahkan 5, jadi 62 ditambah 5 berarti 67. Demikian saudara kawanku, siapa pun yang nonton video ini tolong bantu bagikan, semoga info ini bermanfaat bagi adik-adik kita yang sekarang masih sekolah dan ingin bercita-cita daftar menjadi TNI maupun Polri. Bagikan videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.